track ketujuh, Flame. Sebenarnya track ini kesinambungan dari Dead Body Satisfy Fear tadi. Kalau yang sebelumnya kan Dead Body Satisfy Fear itu dia tentang seorang yang punya power yang berusaha memanipulasi kebenaran. Kalau Flame ini membahas tentang orang-orang yang berusaha melindungi si orang ini, si yang punya kuasa ini. Jadi dia semacam menjadi kacung dari orang-orang yang bertindak ngawur ini, penguasa-penguasa atau orang yang berpengaruh, yang punya pengaruh ini, menjadi kacung dari dia untuk membenarkan atau memperjuangkan atasannya lah kira-kira. Jadi yang terakhir kalau nggak salah itu Share Forgiving is Easy. Jadi sebenarnya ini kesan saya terhadap seseorang yang tadi itu berusaha melindungi itu. Tindakan yang saya lakukan pada orang tersebut itu bukan karena dilandasi dendam, tapi karena berusaha menghindar dari orang-orang yang kasarnya toksik lah. Share Forgiving is Easy. Jadi masalah memaafkan itu bukan yang dipermasalahkan, seperti nggak mau memaafkan itu bukan. Kita menjauhi orang-orang seperti itu bukan karena kita nggak memaafkan, tapi karena kita melindungi diri kita sendiri.